pertandingan sengit Timnas Voli Putri Indonesia dan Filipina pada ajang SEA League 2023 berlangsung penuh semangat. Timnas Voli Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam set pertama setelah melewati laga yang menegangkan. Pada gelaran SEA League 2023, Timnas Voli Putri Indonesia telah tunjukkan dedikasi tinggi untuk hadapi Filipina. Dengan dukungan penuh dari para supporter yang memadati stadion, kedua tim bertanding dengan penuh semangat. Dan skuad Garuda tentunya terus berupaya untuk unggul dari Timnas Filipina. Tampak sulit, namun semangat dari para pemain muda dan senior ini menjadikan mereka tampil solid. Dan kesempatan tersebut berhasil diraih oleh Timnas Voli Putri Indonesia dengan poin kemenangan 25-20 atas Filipina. Kemenangan dalam set pertama ini tidak hanya meningkatkan semangat dan kepercayaan diri Indonesia. Akan tetapi juga memberikan tekanan psikologis bagi Timnas Voli Putri Filipina. Pertarungan ini telah membuktikan bahwa Timnas Voli Putri Indonesia merupakan pesaing serius dalam kompetisi bergengsi ini, dan siap memberikan persaingan ketat bagi tim-tim lainnya. Dengan kemenangan dalam set pertama melawan Filipina di SEA League 2023, Timnas Voli Putri Indonesia menunjukkan potensi besar mereka sebagai tim yang kompetitif dan memiliki kekuatan untuk meraih prestasi tinggi. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!